Tugu Udang Satang atau yang dikenal warga setempat dengan Udang Galah menjadi ikon taman desa yang dibangun Pemdes Kepo, Kecamatan Toboali, Bangka Selatan. Selain menjadi space publik, taman desa tersebut diharapkan menjadi salah satu titik pusat perekonomian bagi pelaku UMKM di desa setempat. Kepala Desa Kepo, Udayasa, berharap pembangunan taman desa tersebut dapat berdampak positif bagi pedagang kecil. Tak hanya itu, pembangunan taman desa tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kunjungan wisata yang melibatkan nelayan setempat. Ya, ini dikatakan simbolis karena pada zaman dahulunya ini ada batang manggis besar di sini dan juga di sini dengan masjid sama ini. Setelah ada masjid baru mana kita pindah ke sana, jadi masyarakat tahunya itu zaman tahunnya itu simpang manggis ini, simpang tiga, simpang manggis. Kalau untuk sekarang ini bisa dikatakan iya, dari subuh sudah ada penjual kue dan sebagainya, malam hari juga siang ada penjualan di sini dan juga ke masjid kan dekat ini juga. Ya, kita harapkan ke depan ada bantuan-bantuan yang lebih besar lah. Kita tahu keuangan desa juga sangat terbatas, mungkin bisa dikembangkan lagi. Karena kita tahu Kepo ini ada di ujung, sekali lagi sampaikan, pengen Kepo ini ada uahnya gitu, uah cinta manggis ini. Dan mancing udang galanya, lebih dikenal lagi. Wakil Bupati Bangka Selatan, Debi Vita Dewi, mengajak desa-desa lainnya untuk terus membangun ikon desa masing-masing. Karena bagaimanapun yang dibuat hari ini adalah taman desa, ini sangat bermanfaat menjadi space public. Dan dampaknya apa? Perputaran ekonomi, kemudian masyarakat juga sangat-sangat terbantu. Dan kami mengapresiasi mudah-mudahan pemerintah daerah ke depan terus bisa mensupport supaya desa Kepo ini terus bisa berkembang, terutama di simpang manggisnya ini yang sungguh luar biasa keren. Saya berharap mudah-mudahan para kades ini punya inovasi kreatif, ayo bangun desanya, buat ikonik desanya, sehingga ini menjadi dampak pariwisata untuk mengangkat pariwisata desanya. Nah, ini yang diharapkan. Pemka Bangka Selatan akan terus memberikan dukungan agar ikon desa-desa dalam bentuk space publik tersebut dapat memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku usaha di desa masing-masing. Sahrul Ahmad melaporkan dari Bangka Selatan.